Karya retrospektif dari Bapak Effendi yang biasa dipanggil Pak Goeng. Retrospektif itu ini artinya perjalanan dia selama berkarya. Kebanyakan tema-temanya ya kritik-kritik sosial gitu. Sekitar ini 28 karya. 28 karya. Rencananya sampai kapan pamerannya? Pamerannya sampai tanggal 30. Untuk tingkat pengunjungnya target kita sih buat edukasi ya, jadi kebanyakan dari anak-anak sekolah atau mahasiswa umum juga ya, tema-tema sosial politik juga. Oke. Ya, seperti itu harapannya Mas dengan adanya pameran ini, ke depan mau seperti apa harapannya sih? Biar masyarakat lebih banyak tahu tentang kesenian, perjalanannya, mungkin bisa belajar teknis dan segala-galanya. Oke. Dan harapannya biar generasi yang di bawahnya Pak Effendi yang pameran ini lebih banyak belajar lah, lebih banyak tahu.